Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua dimana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi Covid-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya, Dr. Radu Jendra SSI MSC dalam lembaga Radu Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kita kembali ingin melaksanakan suatu praktikum di mana praktikum ini kita akan mengungkap suatu paket dalam software R yaitu paket Twitter di mana paket ini akan kita gunakan untuk memperkaya riset agama dan sosial. Nah, hal ini tentu saja merupakan suatu cara untuk menyambut dari tantangan tantangan yang menginginkan bahwa kajian-kajian integrasi antara sains dan Islam itu itu hidup tumbuh subur di universitas-universitas keagamaan. Jadi tentu saja jika riset di bidang integrasi sains dan Islam ini ingin berkembang, tentu saja harus ada alat, ada wadah ada metoda ada sesuatu yang dapat mendukungnya karena kita tahu bahwa riset agama dengan riset sains ini bisa berkolaborasi jika adanya irisan antara sains dan Islam tadi. Nah, salah satu untuk memberikan alat agar riset-riset kolaborasi antara sains dan Islam ini dapat berkembang, makanya kita berikan kita akan ungkap suatu tools atau menu dalam software R yaitu Twitter. Nah, di mana kalau kita buka R kita, ini software R kita kita buka. Nah, dalam software R ini ada namanya library Twitter. Nah, library Twitter ini harus kita install dulu paket Twitter. Nah, cara menginstal paket Twitter itu ambil uh, menu package, ambil install package, lalu cari yang namanya itu Twitter. Nah, setelah dapat Twitter, lalu install, dia akan jalan sendiri. Nah, lalu kita berikan library Twitter, library player dan seterusnya dan library ggplot2 untuk menggambarkan grafik tentang eh pendapat seseorang itu terhadap suatu isu itu apakah nantinya positifkah, negatifkah atau biasa saja atau netral itu nanti tergambar dalam ggplot. Jadi hal-hal seperti ini, library Twitter, Play Air, dan seterusnya ini, itu tinggal hanya install saja dalam package. Nanti akan ketemu sendiri. Nah, setelah ini di install, tentu beberapa syarat dalam R tadi harus dalam mengambil Twitter tadi harus kita penuhi. Kita mendapatkan key API key yang telah kita bahas pada bedah riset sebelumnya harus kita dapatkan. Jadi tidak hanya cukup dalam mendapatkan menginstal Twitter, tapi ada beberapa hal lagi yang harus kita pahami. Silakan nanti baca sendiri di internal dunia maya bagaimana mendapatkan nomor API key ini. Itu mudah sekali untuk mendapatkannya. Oke. Nah, lalu kita masukkan post text. Post text ini adalah kalimat-kalimat yang dianggap bernuansa positif. Nah, kalau kita run seluruhnya, kita run, lalu kita ralankan post tag, negatif tag, dan seterusnya kita run. Oke, okay, lalu kita lihat di konsol. Nah, kita akan lihat tentunya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat misalnya post tag. Nah, ini karena ada 22 ribu. 2 20 eh 2203 item kita ambil kepalanya saja hits oke okay. hit post tag ambil kepalanya saja untuk melihat hits post tags oke okay. kita enter nah ini dia tapi kalau kita oh kita ambil semua aja post tag boleh post tag oh ini semuanya ada tercampur kita ambil yang sebelumnya kita, oke, okay, kita jalankan kembali. Ini sudah tercampur bahasanya. Kita ambil yang di atasnya dulu lah. Ini dah ini yang scan. Ah, ini post text Oke. Okay. Kalau yang berikutnya itu telah kita campur, kita bersihkan. Kita ambil misalnya kepalanya hit post, -tech. post -tech, text, post text positif teks. Nah ini positif teks. Kalau kita mau ambil seluruhnya biar nampak mungkin postek sama saja ya. Kita mau mana yang 2000, 2203 itu post teks. Nah ini kata-kata yang termasuk ke dalam kata-kata yang bernotasi positif. Nah dari mana dapatnya ya kita tidak tahu juga ini software yang telah memasukkan ke dalamnya bahwa inilah kata-kata yang menurut para ahli itu dikategorikan sebagai sesuatu kata yang bernilai positif. Oke, okay, ini dia ada traction, ada tranquil dan seterusnya, ada timely, ada tinggal tidy, ada sum up, cycle dan seterusnya. Oke, okay. ada sang, ada sweeten, ada sweet line oke okay, dan seterusnya nah ini adalah kata-kata yang bernilai positif. nah kita akan melihat kata yang bernilai negatif. nah kita akan coba lihat kata yang bernilai negatif. next tag, kita ambil next tag, run next tag, next tag run, line selection, balik ke konsol. oke okay, ada 4.980 kata-kata bernilai negatif. Oke okay, kita ambil next text. Kita coba lihat next text itu seperti apa. Nah ini dia ada wrong, ada right, right pink, right ini untuk we saja, ada worse, ada who, ada whilst dan seterusnya. Ini merupakan kata-kata yang termasuk ke dalam kategori negatif. Ada steep, ada stills, ada still. Dan seterusnya, kita lihat di sini sangat banyak sekali. Ada empat ribuan kata-kata nanti yang bernilai negatif. Nah, kata positif, kata negatif yang telah disetujui oleh pakarnya telah didaftarkan di dalam software ini. Ini nanti akan digunakan sebagai penilai, tentunya terhadap isu-isu tertentu di tengah masyarakat. Apakah isu itu biasa saja? Apakah isu tadi bernilai negatif atau isu itu bernilai eh positif? Seperti pada bedah riset artikel yang kita bahas, kita membahas isu poligami. Ternyata dari hasil riset yang kita hasilkan ternyata biasa saja isu poligami itu pada masa sekarang. Nah, selanjutnya pada riset kali ini, kita ingin melihat bagaimana penerimaan Islam di luar negeri sana. Nah, untuk melihat ini, kita akan coba bandingkan kata-kata atau perbincangan orang dalam Twitter mengenai Al-Quran dan mengenai Bible. Nah, jadi kita akan lihat. Bagaimana orang luar sana membahas tentang Al-Quran? Lalu kita ambil Twitternya sebanyak 400 Twitter, ya terserahlah mau 400 ribu atau terserah. Dalam praktikum ini kita ambil 400 perbincangan Twitter tentang Al-Quran. Nah, kita coba bagaimana cara mengambilnya. Ini ada dia kita katakan delta twitch ya nah, kita ini namanya saja namanya boleh berubah nah bahasa resminya switch twitter al quran n 4000 bahasanya bahasa inggris jadi kita lihat perbincangan orang dengan al quran tentang al quran dalam bahasa inggris kita ambil kita coba nah yang di bawah ini delta twitch nih untuk membersihkan kalimatnya ada yang membersihkan tanda kutip, ada yang membersihkan tanda-tanda dan, dan seterusnya. Ini hanya membersihkan saja. Jadi kita lihat delta tweets. nama Delta tweets ini namanya boleh berubah. Oke, Al Qur'an tweets boleh dan seterusnya. Kita coba taran. Kita lihat di konsol. Oke, kita tunggu sejenak karena dia sedang berproses untuk mencari perbincangan yang ada al -Quran, ya kita coba cek kita ya tunggu sejenak gimana perbincangannya tentang Al-Qur'an sebanyak 400 nanti kita akan lihat bagaimana orang luar sana berpikir tentang Al-Qur'an jadi kalau berpikir tentang Al-Qur'an otomatis berpikir tentang Islam Apakah di luar sana orang masih berpikir negatif tentang Al-Qur'an, ataukah di Al-Qur'an itu sudah biasa saja, atau positif sebaliknya? Nah, ini kan kita lihat. Nah, sudah jelas, sudah jalan. kita coba panggil Delta Twitch. Oke, kita panggil Kopi, pasti, pasti, enter. Nah ini dia Al-Qur'an yang dibahas oleh orang. Oke okay, dalam bahasa Inggris oke okay, when you have taken decision putus Allah oke okay, Al-Qur'an oke okay. if anyone when you have taken decision put oke okay, when you have taken decision jadi ini adalah kata-kata yang muncul Ketika kita pilih sebanyak 400 Twitter yang menggunakan, yang ada di dalamnya berbicara tentang Al-Quran. Okay. Jadi kalau begitu, kita sudah memiliki data 400 orang bercerita tentang Al-Quran. Jadi dapat saudara bayangkan bahwa, reset atau Twitter ini itu dapat digunakan untuk berbagai hal. Oke, dan lanjut kita coba lihat ini tentang Al-Qur'an dan kita coba akan lanjut bagaimana orang luar itu bercerita tentang Bible. Oke, kita lihat bagaimana dia tentang Bible. Kita sebut dengan Jet Blue Twitch. Oke, Jet Blue Twitch. Oke, Jet Blue Twitch. Nah, Jet Blue adalah search Twitter Bible. Nah, ini menggunakan eh, mengambil 500 pengguna Twitter yang di dalam ucapannya itu menggunakan kata-kata Bible. Nah, tidak perlu pakai bahasa Inggris lainnya karena Bible itu pasti nanti orang akan berujar dalam bahasa Inggris. Kita akan lihat pula bagaimana nanti antara Al-Qur'an dan Bible itu dinilai pendapatnya oleh software R terutama oleh menu Twitter. Nah, kajian seperti ini disebut dengan as penelitian di bidang sentiment analysis. Oke, coba kita run copy pasti. Nah, ini dia. Ini adalah kata-kata yang orang menggunakan uh, Bible di dalam Bible di dalamnya. Oke, okay, ada Bible macam-macam ya, -macam, bincangan. oke. Okay? Nah, ini ada perbandingan dari Bible dan Al-Qur'an. Nah, tiba saatnya kita akan coba Nah, kita tidak ingin membandingkan ya, kita tidak akan membandingkan bagaimana tanggapan orang tentang Al-Qur'an dan Bible, bukan begitu arah risetnya, tapi kita akan melihat satu persatu. Bagaimana tanggapan Al-Qur'an di luar sana, di luar negeri sana dan tanggapan Bible. Kita akan lihat, kita akan analisis menggunakan sentimen analisis nama-nama teorinya, dengan memanfaatkan menu Twitter dalam software R. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita akan memberikan skor. Nah, ini memberikan skor ada beberapa step di sini yang harus dipahami adalah katanya convert tweets to text format. Oke, lalu calculate number of tweets, number three combine of the tweets. Oke, kita lakukan. Proses of tweeting, processing tweets. Oke, okay, kita lakukan. Oke, okay, kita lakukan ketiga proses. Oke, okay, lalu selesai. Kita lihat jalan atau tidak prosesnya. Oke, okay, jalan. Oke, okay. jadi kalau kita mau lihat satu persatu, apa hasilnya? Kita lihat, misalnya, eh, uh, not tweets, misalnya, copy. Oke, pasti Kita lihat. Nah, ini adalah jumlah tweets misalnya antara ya ada yang Al-Qur'an 400, Bible adalah 500. Oke, ini adalah proses awal. Lalu kita lihat proses berikutnya adalah memberikan skor. Nah, proses memberikan skor ini sangat penting. Di mana sebelum memberikan proses skor ada yang dipastikan password Password itu yang di atas tadi yang kita bicarakan, positif teks, next word, negatif teks. Nah, ini adalah bahasa program. Oke, okay. bagaimana cara memberikan skor sentimen skor kepada setiap Twitter tadi? Nah, ini tidak perlu kita bahas bagaimana cara membuatnya. Nikmati saja, apalagi Anda dari... Rekan-rekan dari kalangan dari bidang agama dan bidang sosial, saya rasa ini tidak perlu. Cukup nanti rekan-rekan dari agama mempertajam dari analisisnya. Jika nanti dikatakan Al-Quran telah mendapatkan tempat yang wajar, itu kita akan ulas bagaimana ini bisa terjadi sesuai dengan bidang keagamaan dan sosial. Oke kita jalankan skor sentimen. Nah kita berikan skor sentimen, kita ran terus, kita run ke sentimen. Oke, teran. Coba kita lihat di konsol apakah jalan program tadi ya? Ternyata program tadi jalan. Jadi kalau di jauh merah artinya dia jalan. Skor sentimen, skor sentimen. Lalu kita Dapatkan, nah, ini ada proses lagi, ada proses pemberian nilai. Sekarang lagi kita akan memberikan kapan dikatakan skor positif, kapan dikatakan skor itu negatif. Nah, kita akan lihat, kita akan lihat bagaimana cara memberikannya. Oke, kita lihat di sini ada polarity, adalah untuk melihat bahwa bagaimana dia itu bernilai positif, negatif, dan seterusnya. Oke kita lanjutkan. Lalu kita akan memberikan jalankan run ya. Kita jalankan programnya. Oke, okay, jalan. Oke, okay, kita lihat konsol. Oke, okay, jalan. Nah, ini dia. Nah, ini dia jalan semua skor. Nah, semua pemberian skor ini telah jalan. Nah, jika dikatakan positif, jika skor besar dari nol, nah sekali lagi bahasa-bahasa program seperti ini ini jangan dipikirkan, jangan dipandang terlalu serius oleh rekan-rekan dari bidang eh, agama dan sosial. Karena untuk belajar ini juga saya sendiri juga tak paham-paham juga, saya juga masih belajar. Nah, setelah kita berhasil memberikan program skor dan seterusnya, maka kita akan melihat grafik. Oke, kita akan melihat grafiknya, gigi plot. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia Quran kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana Quran itu diterima di Luar sana ternyata positif, ini biru positif, hijau netral, dan merah itu negatif. Ternyata kita melihat sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada saat sekarang, bahwa Al-Quran orang berbondong-bondong dalam hari ke hari ingin masuk Islam di luar negeri sana bahkan informasi itu banyak gereja yang berubah menjadi masjid. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kita ingin melakukan riset, perbandingan riset antara kenyataan dengan teori, inilah alat yang lebih bagus yang digunakan gitu. Kenyataannya memang terlihat bahwa banyak orang berbondong-bondong masuk Islam dan banyak fungsi gereja menjadi masjid sedangkan dari bidang IT atau di bidang information technology itu juga bisa memutuskan bahwa memang Islam itu sudah berkonotasi positif di tengah masyarakat dunia dengan masyarakat dunia nah kita lihat sendiri kecenderungannya sangat luar biasa sekali bahwa Islam itu sudah bernilai positif. nah ini dari polaritinya. jadi kalau kita lihat bagaimana kecenderungan nilai poin untuk uh, skor sentimen tadi dapat kita lihat skor sentimennya sendiri. nah ini dia. memang untuk nilai positif itu seperti warna ungu, biru, dan warna hijau ini, kita lihat bahwa hijau tua adalah netral, itu nilai positifnya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali nilai positif yang diberikan pada perbincangan 400 orang tentang Twitter ini. Nah, kita akan lanjutkan. Kita lihat, kita coba lihat masalah Bible. Kita lihat Bible sendiri. Bagaimana pendapat orang tentang Bible? Kita lihat pendapat orang tentang Bible. Plot, kita lihat. Nah, nih. Nah, di Bible sendiri ternyata orang luar sana kita tidak bisa mengatakan bahwa Orang memandang negatif terhadap Bible tidak bisa kita melihat bahwa kecenderungan secara dominan orang luar sana sudah biasa saja dengan Bible. Yang mungkin disebabkan itu, agama nenek moyang mereka, mereka melihat tidak ada hal yang aneh dan biasa-biasa saja, karena memang dari kecil mereka sudah menganut agama yang menggunakan kitab suci Bible. Jadi, kalau begitu, kita sudah melihat sendiri bahwa riset-riset agama dan riset-riset sosial itu dapat didukung baik oleh kajian-kajian eh, yang menggunakan sentimen analisis. Jadi, kalau begitu, saya selalu menyarankan bahwa banyak kegiatan-kegiatan eh, atau riset-riset yang... Bisa digunakan untuk menghidupkan tradisi riset kolaborasi antara uh, sains dan agama, ataupun sains dan sosial. Ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh uh, Kementerian Agama bahwa riset riset integrasi ini harus hidup di tengah universitas di bawah Kementerian Agama. Nah, seperti yang telah kita bincangkan di awal, untuk hidupnya riset-riset integrasi ini tentu harus ada mainan yang kita berikan. Ada alat yang kita berikan untuk hal ini menjamin bisa hidup. Secara teoritis saja mungkin orang sains tidak paham. Tetapi jika ada mainan diberikan, ya mainan itu seperti Twitter dalam software R, atau software-software pendukung lainnya, ya, silahkan saja. Ini bisa menjadi modal sebagai suatu terobosan untuk menghasilkan riset-riset di bidang integrasi sains dan keislaman tadi. Nah, itu saja. Mungkin ini merupakan suatu pemula yang sangat baik untuk kita berpikir bersama untuk hal-hal ke depan yang bisa dijadikan sebagai mainan atau alat untuk menghasilkan riset-riset integrasi ini di bidang IT kita sudah lihat bagaimana konsep data mining terutama sentimen analisis ini itu dapat digunakan untuk berbagai hal belum lagi kita ingin berbicara jauh tentang COVID-19, mungkin misalnya kita bisa melihat bahwa yang dominan mempengaruhi, yang yang dominan yang dibicarakan oleh masyarakat luas tentang dampak COVID-19 ini apa sih gitu? Apakah ekonomi, agama dan seterus seterusnya? Ini bisa dideteksi dengan menggunakan sentimen analisis. Kita bisa mengambil perbincangan orang tentang COVID, kita bisa menelaah kata perkata, lalu kata perkata itu kita bagikan ke dalam bidang ekonomi kah, agama kah, sosial kah, gitu. Lalu kita berbicir bercerita, kita bisa menggambarkan mungkin melalui uh, word cloud dalam fasilitas yang disediakan oleh sentimen analisis dalam R itu ada word cloud mengumpulkan kata-kata semakin banyak katanya semakin besar pula huruf ejaannya. Lalu dengan hal-hal seperti ini kita juga bisa mendeteksi sebenarnya apa sih yang menjadi kerisauan oleh masyarakat tentang akibat dari COVID-19 ini. Apakah ekonomi Apakah di bidang agama ataukah di bidang sosial? Nah, kita dapat membayangkan bahwa ini mungkin bisa duduk bersama ya, antara pakar sosial, pakar ekonomi, pakar IT untuk duduk bersama. Berdasarkan sentimen analisis ini, kita pecahkan masalah. Apa sebenarnya yang menjadi kerisauan? Akibat dari COVID-19 ini, jika memang diketahui ekonomi, ya silakan selesaikan ekonominya. Duduklah di situ para ahli ekonomi. Kalau memang di bidang agama, agama itu di bidang apanya gitu. Nanti kan ketahuan apakah masjid ditutup atau yang lain dan sebagainya. Nanti nampak di situ apa sebenarnya yang menjadi permasalahan yang muncul dari efek COVID-19 ini jika riset-riset tentang sentimen analisis ini dikedepankan. Jadi kita membaca pikiran orang tidak lagi berdasarkan kuesioner atau angket, tetapi kita membaca pikiran orang berdasarkan perbincangan dalam Twitter. Tentu saja masih banyak kelemahannya, tentu masyarakat pengguna Twitter ini tentu masih masyarakat masyarakat di tengah-tengah kota besar mungkin masa masyarakat di pinggiran tentu belum mengenal tentu atau sedikit sekali mengenal masalah Twitter nah tentu kajian-kajian ini masih sangat layak itu digunakan untuk kota-kota besar bukan baru Jakarta dan seterusnya itu masih bisa dilakukan penelitian, -penelitian seperti ini. Nah, khusus untuk daerah-daerah yang terletak di daerah-daerah pinggir mungkin ya penelitian penelitian seperti ini ya belumlah menjadi prioritas tentunya. Ya, jadi kalau begitu apa yang ingin kita sampaikan pada praktikum kali ini? Kita sudah melihat bahwa praktikum kita ingin melihat bagaimana penerimaan Islam di luar sana ternyata sudah sangat baik sekali sangat positif sekali kita artinya jika kita kemas informasi ini dengan baik ini akan menjadi suatu riset artikel yang sangat luar biasa kita bisa ya mengatakan berhujah sedikit bahwa Islam dulunya merupakan hal yang tabu atau tidak baik di luar sana karena bla 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 nah, sekarang sudah terbalik keadaannya Islam sudah dipandang suatu hal yang positif itu bagaimana cara membuktikannya kita sudah lihat tadi melalui praktikum yang kita jalankan oke saya rasa cukup praktikum yang kita lakukan pada ida ini semoga kawan-kawan di dunia bidang sosial dan bidang agama dapat Berkolaborasi dengan bidang di dosen IT. Nah, saya, nah, praktikum ini dilaksanakan tidak seharusnya, tidak mesti dosen-dosen agama dan sosial harus mengerti, dipaksakan paham tentang R ini. Tidak cukup, mungkin saja orang IT yang pakar gitu, lalu kita duduk bersama untuk menyelesaikannya. Itu guna dari inilah disebut dengan isu kolaborasi dari riset ini untuk menghasilkan riset integrasi atau riset bidang agama dan sosial. Saya rasa cukup dulu pertemuan praktikum kita pada kali ini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.